Alright, what's up? Jom kembali lagi dengan Aritia Yahya di channel YouTube GS Esport TV. Ya, dalam video kali ini kita akan mengkombinasikan sinergi apa saja yang cocok untuk mengalahkan sinergi Mage, sinergi Double Action, dan juga sinergi Assassin. Ya, langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Dapat Digi, Mantis, dan juga Kreia. Tapi ada Chow nih, ada Chow, bos mana? Ada Chow, kita menggunakan KBS-nya Gi. Di awal kalau misalnya yang game sudah dapat KBS-nya Gi, bagus banget gitu Gi. Soalnya, kalau selesai di in-game, dapat gol naik 1, 2, 3. Itu yang bagus, tapi di early game biasanya kalau kita menggunakan Erudit Gi, otomatis biasanya jalan level 2, bintang 2, tapi biasanya kalah mulu di early game. Tapi di late game, take a start, lihat aja di late game-an. Lihat aja, game 3. Kalau Erudit Gi sangat berpengaruh banget. Ya, kayaknya mau buka factor aja nih. Kayaknya mau buka factor mungkin, soalnya ada Faya sama Tanko. Ambil dulu, Tanko-nya ambil dulu sama Jilong. Oke, habis juga. Kayaknya mungkin ada yang file supaya Panto sama apa ya, atau mungkin Kufa atau Aurora ya, tuh ultimate-nya sudah kebuka di early game, pek, terbuka langsung. Ya, biasanya saya kalah nih, mungkin saya kalah di early game, mungkin, tapi nggak tahu nih. Kita pasang Digi, kita pasang sama sepatu mana ini biasanya kalah nih, musuh saya Dragon Aslar. Di awal saya ketemu sama 3 Dragon Aslar, yaitu Jilong, Akai, dan Baxian. Dan itu sekali yang kedua dia di early game bisa kalah, biasanya kalah mulu jam menangnya, tapi di late game nanti kan golnya itu naik gitu aja, naik 2-3-1. Ini nggak apa-apa, kita lihat di late game apa saya membantai combo-combo magic, combo-combo jelang datang, dan juga combo-combo assassin terutamanya ya. Oke, sudah langsung kita pergi ke depan kok. Ada Panko sama Rukop. Kita ambil dulu factor semua nih. Tapi pasti ini kita buang. Enggak, saya enggak memakai Dragon After di sini. Kita ambil aja dulu. Kita kayaknya menggunakan 6 factor ditambah 3 assassin mungkin. Tapi enggak tahu. Intinya kita semua buka Northam Fell. Ya, langsung saja musuh saya menggunakan Crystal. Kalau yang terbuka ada seorang carry Jack sama Martis, bukan pistolnya. Bisa kita kalah lagi nih, pastinya. Gitu, kalau dapat yang udah dia kita kalah lagi. Maaf ya, gak apa-apa, santuy. Early game masih santuy, John. Masih kalah. Ya, di match 2 saya kalah lagi. Gak apa-apa, poin saya 84. Bahaya tuh kan, gak apa-apa, masih jauh. Masih jauh, ya bang. Kasih pelama, kasih dalam bintang 2 nya mau mandir, kenapa nih? Sampai belum sih, langsung bintang 2. Bintang 2 sampai akhirnya ditambah lukat. Lukat kan bintang 3 sih. Tadi, lukat kan bola 3, agak naik, agak jauh. Jadi kita pasang dulu, supaya bagus. Sekarang ini ya, ini aja. Apakah saya bisa menang nih? Oh, musuh saya Mage nih, jadi ada seorang SPLT tambah seorang Harith dan check in di tengah ada Pak Le. Kayaknya dia Zek ini menggunakan meta-metanya Mage. Apakah saya menang? Iya, betul sekali, saya menang. Itu meta-metanya, soalnya ada Saber di bintang 2. Musuhnya nggak di bintang 2 misalnya, ini apa? Dia kalah 2 kali,
senang sekali kita dapat apa nih setelah dibuka peti ini. Dan juga saya kasih tips and trick juga, jangan sering-sering ngerol itu, jangan sering-sering mencet, karena itu jangan sering di early game, tapi di late game baru sering-sering aja supaya dapatkan yang bagus. Saya lekas bintang 3 sama bintang 2 nya itu John. Dia ada aurora di John, apa saya dapat? Iya. Oh, itu sorry, saya dapat. Langsung terbuka not have fail. Soalnya ada Freya, Franco sama aurora. Tapi biasanya ada Pavo juga terbuka 3 not have fail. Biasanya not have fail ini dikombo sama factor di backnya. Ini ada Freya sama Franco, sudah 2 factor sudah. Ya, ada tadi ya sama Saber. Ya, ini yang tadi itu nih. Iya. Gimana nih buatnya? Lalu, kan depan dari play dulu. Lalu ke depan. Oh, udah kan? Ya, nggak bisa dibuka mesin nanti ML-nya. Nunggu gol dulu nih. Nunggu pas ke selesai nih. Yang kita buka nanti ML-nya. Jadi, sahabatnya nggak buat. Jadi, ya, maksud saya menggunakan Lucian Moskop. Ini belum ada terbuka maksudnya nih. Bisa ambil aja nih game. Apa saya kalah? Iya, baru saja saya kalah nih. Kenapa? Masih early game, masih belum dilihat game. Saya mungkin dilihat game, nanti handphone sakit banget dilihat game masalahnya. Tapi ini kok ada yang aja. Biasanya juga kalau combo magic tuh di early game kalah mulu. Tapi dilihat game, soalnya ada elementalis otomatis yang ada level 2, terus level 3. Mungkin biasanya esmeraldanya level 3 atau soal gatot juga level 3. Itu bahaya banget, sinergi-sinergi magic. Dan mati saya bintang 2 nih John. Kita ambil dulu supaya level 6. Dan kita pasang Avril kan supaya langsung ultimate nya kebuka. Funko semena Hawk nya terbuka dan ultimate nya sama Freya. Defense nya itu John kuat. Oke, nanti dulu mati saya nih. Enggak sih, nanti saya ambilin supaya terbuka Factor kan. Factor terbuka. Dan saya juga jelas kan, untuk Dragon After itu biasanya physical defense nya itu John. Physical defense sama attack speednya makin cepat. Kalau ada satu lawan Dragon After mati, otomatis cepat banget physical defense-nya naik. Dan juga itunya, skill-nya itu lah, makin cepat jalannya. Apa saya menang di match ke-7 ini? Tenang aja, 7, bener dong. Ya, sama ultimate dan sama digi. Oh, masih bisa nih. Pertanyaannya pasti mati nih ya. Jadi ada Magtis bintang 2 saya. Dan ada Hawk sama Franco. Dan ada ultimate. Oh, sama-sama mati John. Sama-sama mati Hawk sama ultimate. Ultimate seorang Magtis. Ya, kenapa? Sama seri itu masih aman. Masih jauh sih dari bawah. Peket bawah, Pak. Peket bawah di nomor 6 nih, Jon. Ini apa sih? Santai. Masih di early game. Nah, masuk ke 6. Kita ambil mutan dulu nih, Jon. Kayak biasanya mutan. Mungkin dapat sepatu, Pak. Itu buku. Buku itu kan ibaratnya item buku lah. Ini sih bentuknya kayak buku sih. Supaya ultimate-nya kebuka langsung ditambah dengan sepatu mana. Jadi satu buku aja sih. Aurora sama seorang Franco sama seorang Freya juga. Itu yang enakan not have fail. Ya ada Blade of Despair. Ini ambil Blade of Despair sampai 200 fisikal. Terus dia. Nah, ini enaknya itu Ditio dibuka tuh langsung go tuh naik mulu. Gak ada obatnya juga. Enak ya kan? Ada Saber lagi. Sampai ya, saya buang. Mungkin sama Link ini bagus ya, Jan. Datang aja, ini bisa. Sebelum buka kristal, tapi belum tentu. Nunggu dapatnya kan lah masalahnya, nunggu. Kita buang dulu soal Saber, sebelum buka 7. Kita buang itu Sabernya. Enggak, kan cukup banyak. Aduh maaf, kan cukup banyak. Tunggu dulu, nunggu game dan pakai dulu. Iya, sejak ultimate sekarang, aku lho kak, kena semuanya. Gila enak ya. Kayaknya ngomong juga ya. Pas yang menangkan di gameplay ini. Udah pengen sama Saber, ultimate sekarang. Oh, ya udah lah. Wah, mati saya aja. Jadum. Saya mati segini. Kalau mati sama mati. Ya nih satu-satu. Siapa yang menang? Mage Faces. Ah, ada ultimate seorang itu, Mage. Ada enggak? Enak dia menang. Ada ultimate seorang mati. Sis mati. Ah, lagi deh. Kebanyakan kalah dia lagi. Gitu, weh. Ya udah dia. Dia buktikan juga. Ya, ada yang top bintang 2 aja saya. Tinggal nanti dia sekarang. Saber. Kalau sisa buka 6 fighter ditambah 3 assassin mungkin kalau bisa atau 2 crystal mungkin. Ini satu mana? Nanti dulu.
ada enak ya. Tadi kita lihat si Kon dulu, tim musuh juga. Ya, musuh yang mana Gary Yun, ada ultimate dia sama Arthur, gak bagus banget. Apa sih Arthur? Mana gak kok kayaknya kalah nih? Oh, detik sakit banget nih Jo. Oh enggak, menang Jo. Mantis saya, aduh sisa mantis aja pada lari. Ya, sisa mantis. Ujian sisa mantis sakit banget Jo. Untuk menang nih, menang. Gitu, kalau combo-combo magic di awal tuh pasti susah mainnya. Soalnya mau pulangkan magic tuh berat banget, ditambah dengan elementalis juga susah di early game. Tapi di early game biasanya combo-combo magic tuh pemenangnya. Tapi saya buktikan di sini pasti akan kalah dapat saya combo magic. Saya yakin dengan kombinasi sinergi saya ini pasti saya menang on combo magic sama dragon attack, atau mungkin juga menang sama summoner. Summoner itu di early game dan di late game susah banget. Soalnya kalau sudah papilot itu, lulot itu muncul di late game, di early game tebal banget, damage-nya sakit juga. Nah iya dia. Ya langsung putih, pantu langsung hop dan armor kayaknya kena semua. Itu enak yang note hand fell. Oke, menangkan lagi nih Jan, kayaknya kalah nih Jan. Kayaknya, enggak tau. Oh kalah nih Jan. Kalah, sisa mati sama sang Lancelot, ya berusaha kita kalah. Setelah ini kita pick hero lagi nih, mungkin dapat yang enak nih. Pick hero atau mungkin item saya ambil, atau mungkin slot, saya nggak tahu. Nah ini LRT-nya nambah lagi 2, kembalinya. Bagus. Like ya kembalinya LRT-nya, jadi nggak lihat dulu. Apakah sebagus apa yang saya katakan ya di game tadi? Kita berikan di late game. Cek di left game. Ada Link, iya bagus sih Link. Satu tambah Natalia sama Link. Udah sakit banget pas aja. Ayo kasih Link. Ya, bagus banget, saya dapet Link. Ada pentingnya enak ya, ultimate sama Link kan? Ultimate dari sang Link, jump plus of blast nya itu John. Jump plus of blast. Atau mungkin saya dapet kaca lagi nih, sepeda bunga kristal. Avatar of Guardian sama dia ya, ultimate nya itu. Linknya penuh nih slotnya. Apa yang saya buangnya? Dua sabar aja mungkin loh. Iya buat sabar aja. Nah, penuh masa tadi. Ya, iya buang kita buang sabar. Soalnya Lancelot, Natalia, Link, tiga aja. Lancelot, Natalia, Link. Asing kita buka tiga. Ini bagus sih jadi. Buka tiga asing, petik sepi cepat. Iya, ultimate song. Tan Corbing menang, kamu tan mana? Pas saya menang, kita pasang Lancelotnya tan nggak plus? Iya, saya kalah lagi John. Saya mana 28 lagi kalahnya. 28 saya. Mau 25 nih John. Paling bawah nih. Nah ini bau bahaya nih John. Saya di pertengahan bahaya banget di 25 poin saya nih. Mungkin sekali lagi bisa kenok ya saya. Bahaya John. Ini bahaya nih John. Udah, gimana nih, Kita up dulu supaya 8 slotnya nih, Jon. Kelas ya, Jon. Paling bawah lagi nih, nomor 7. Kita tamus. Ini kita buang dah. Kalau sudah di pertengahan, kita buang dulu langsung di G sama Chori kita buang. Kita pasang Alucard sama Lia sama Link. Supaya 3 assassin. Nah ini, kombonya. Gak usah pakai Eldritch lagi, kalau sudah di late, kalau di pertengahan baiknya nggak usah lagi pakai Eldritch. Ini sudah baik, sudah jadi bahaya. Oke, menang tambah Link sama Natalia. Kalah lagi kayaknya, Jon. Tuh, kalah lagi masalahnya. Mungkin kalah tapi menang ya. Ada ultimate Thunder Dress sama Thunder Dress di sang Link. Oke, menang. Ini sudah dikit lagi. Setiga, spesies tiga. Ada ultimate sama Mantis nih, bahaya banget. Damn. Oh menang Jon. Menang. Oh, kan kira salah dia. Ya. Menang. Sudah zona-zona bahaya, ingat nih. Sudah di poin kita 25. Ya, error dia itu dia di game-nya. Dia lagi enggak usah pakai lagi. Dia tidak ada luka. Dia saatnya mutan nih, Jon. Mutan. Ya, langsung 25, pekat 6, pekat 6 juga, 6. 6. Nah, pokoknya kayaknya sih dia menggunakan 6 fighter, 3 Notem Hempel, dan juga 3 assassin. Ini Agus saya sama Kanko saya bisa juga deh. Agus sama Kanko. Tapi
tinggal cari link bintang 2 Natalia atau Freya atau Alucard dan juga Arno kan. Sama best desa link. Ya ada clone ya, kan clone aja. Oh dia di mana nih? Sepatu yang buku mana? Di 360 mana ya? Kita pasang ke link aja. Coba link langsung ultimate. Dia tamu sadar. Mau mana? Link kita pasang dulu. Alhamdulillah aja ganti deh ya. Best ke mana mungkin kan? Ini pasang ini ke mana? Itu buku tuh disamper. Coba ultimate nya langsung ada. Ditambah sama item fisikal 200. 200? Ada luka. Aduh, ada luka tinggi bong hilang tuh. Oh, ada aurora tadi. Apa yang bong Tamus satu bang. Hilang bong. Gak usah kayak hilang. Kita menggunakan Tamus sama Argus. Itu buka item lagi satu tuh. Ya, oh musuhnya summoner ini. Ada lotnya ini. Apakah saya menang kan? Ini butuh saling saya menang kayaknya nih. Mungkin. Oh mana sisa puppy lotnya aja. Ada ultimate sama Natalia, otomatis puppy lotnya nggak kayak ulti lagi. Ya oh kayaknya kalah atau menang nih. Sakit parah, puppy lotnya menang John. Summoner, ah juga dapet saya. Oke jadi, dan Noten Heavel tuh ultimate nya langsung gue buka. Ini enak itu, ditambah ultimate nya serang link tadi. Thunder of Bless nya tadi langsung kebuka. Ini enak. Perangku 2 itu pas kok. Ah, ini satu lagi pas. Nah, kalau di late game, titik roll itu enak juga. Nah, roll hero nih. Di late game ini dia di game yang sering roll, tapi di late game hanya kita mencari supaya bintang 2 itu cepat gitu ya. Ini pemasih saya abal-abal aja ini misalnya. Jadi, Bapak, ini menang kenal lagi nih. Ya, semua oh, magi ya. Ketemu combo magi. Oh, ini enaknya. Ketemu combo magi itu pasti bertumpuk. Otomatis ultimate seorang link dan ditambah Pakro kan itu bak kena semua jadinya kelemahan dari seorang mage itu aja. Pokoknya semua sini itu punya kelemahannya masing-masing. Kita kumpas di sini deh, kumpas di video kali ini. Ini betul banget pasti kalah. Soalnya ultimate dari seorang orang kan ditambah chop depan kok dari chop depan kok kena soalnya dari belakang misalnya atau mage-mage OP itu kan di belakang biasanya andakannya. Kita tabet sama Franco kena langsung itu tuh enaknya Noken Hevel membahayakan mage gitu tuh lawanannya tuh ya ada Natalia satu lagi Natalia kita lewat kan dia ada bom tuh Franco mungkin dapat Natalia ya ada link tuh gak cukup lagi linknya eh kamu gimana nih bom tamu sih cuman tuh bom tamu sih ya soalnya tamu ada link kita pasang sama Lee Planning langsung bilang dua supaya lebih kuat linknya 3 assassin 3 notem hevel ditambah 4 factor ya akan menang lagi nih John 25 gitu poin saya ini musuhnya itu nih gat musuhnya magi juga kan oh gak magi sih tapi ada gatot ultim itu soal gatot tadi tapi ini cepat banget sama menang saya menang kayak mungkin nih SPL ada lagi tapi ada ultimate itu soal materi ya ya menang banget. Menang lagi aja. Lihat game menang buktinya. Lihat game kita buktikan pasti menang. Saya yakin dan percaya mungkin. Kita ambil stop, kita stop. Kita pasti dapat stop deh. Ambil stop dulu, stop penting. Kalau sudah di poin-poin rendah kayak di misalnya 25 nih kita cek slot. Supaya masukkan Tamus sama Argus tadi aja. Ingat itu. Cari slot, bisa di late game itu harus cari slot. Iya, kita masukkan Argus. Ya pas kan? Ya, baik. Tunggu apa teman? Bung Puyol, gak ada Bung Puyol kan? Gak ada wan-wan, kawan-wan ultimate ke atas ya, burung aja di sini. Kita pasang panko di belakang supaya dari di belakang itu kena klik langsung belakang dia ada sebuah take langsung digeng sama 4 factor yang ada di depan gitu formasinya bagus cek aja nih bagus ini aduh ini belakangnya mutan maksudnya ada ultimate ya oh lagi sama Thunder of Bless dia seorang wing pasti menang lagi nih John pasti menang kayaknya oh musuh Dragon After nih 6 Dragon After ketemu dengan saya ya nih John oh linknya sama-sama multi nih tuh mungkin kalah nih oh kalah kayaknya bintang ada bintang 2 nih mungkin banyak lagi coba saya ah kita mendalam latar
Emang betul, masih ada kesempatan saya. Masih ada kesempatan lagi John untuk membalas Dragon Aftar ini, John. Ini lebih enak dia nih, Dragon Aftar ya. Belum, masih ada fans saya sudah 9 nih, John. Paling bawah lagi. Paling bawah nih, John, sudah 9. Maka saya akan menaikkan di gameplay ini supaya up dulu nih. Sampai 10. Nah, sudah 10 slot. Aduh, kalah di Dragon Aftar ya. Ada yang kurang mungkin nih, kalau kalah nih. Bagus, link sama Arsenal kali tambah 100. Ya, bisa one-one jadi burung tuh John. Nah, kenapa teman? Lumayan. Iya. Ya, gue sih gak cukup gue nih. Cuman deh lagi. Ini poinnya 9 nih John. Kita pengen 5 nih. Gue ada link. Nah, kita satu mutan lagi. Oh, benteng ini. Kita andap rangko di belakang ditambah yang kita susun formasi. Formasi saya ini bagus di lane game. Empatin aja. Tiga vector melindungi market dan di ujung ada rangko alokat sama Tamus. Biar di geng sama tiga sama assassin tempat kosong menarik. Ya, hello Fade, mungkin di sini hero pattern lindungi di belakang. Tapi di pakai pattern pakai nempel nih, otomatis hero pattern di belakang ketarik gitu aja. Itu bagusnya pattern nempel. Ya, kita lebih ke seorang Lee. Lantern of Black. Ya, ada yang Spire lah. Oke, kita lihat sedikit yang ke Cikali. Ya, ada dia, bagus banget. Oh, nanti tadi lagi. Kita pagi lihat game hanya boleh pecah-pecah saya karena boleh lihat game. Ya, kita pasang nanti Lantern of Black. Ini bahaya nih. Musuh ini kayaknya banyak magenya nih, Jad. Kita buktikan nih, Jad. Bisa mage kalah sama pemasih saya ini, Jad. Soalnya bagus nih. Mage OP tertarik sama Pangko. Ya, sudah Bismillahirrahmanirrahim. Bapak menang! Sudah 9 poin saya ini. Dia musuhnya 19. Oh iya, langsung saja. Dan musuhnya mage nih, Jad. Oh, Dep. Oh, dia cuma ultimate kosong, ya. Udah ultimate kosong. Gatot. Oh, kalah nih, kayaknya, Jad. Kalah game ini, Jad. Kalah. Kok kalah nih, Pak? Oh enggak, masih menang. 3 versus 3 nih. Eh, soalnya ada link. Link saya. Beda nih siapnya. Oh. Link saya nih, Jon. Sisa link 2 versus 1. 2 versus 1 ada tanda flash dari seorang link. Pasti mati nih Odet. Sudah. Kan ini mage semua nih. Ada Esmeralda ditambah seorang Gatot. Oh, siapa saya? Linknya, bedanya pasti link. Kita kuatkan di link aja deh, Jon. Oh, ada kayak itu dua kayaknya ya. Tamu sama Arno kak, ini belum ada bintang duanya. Tapi sabar dulu, sabar. Ini belum dapat nih, jadi kan belum tak kalahkan lagi ya. Di dua match terakhir ini belum tak kalahkan. Dan itu late game masanya itu 9 nih. Ini masih di zona bahaya banget nih, jangan sampai saya kalah nih ya. Jadi ada mage, sinagi mage, dia game kalah dapat saya. Dia sinagi mage, lihat game sakit banget. Dia langsung aja mage, saya kena tarik nih John. Wuh, kena 2 ultimate sekaligus. Aurora sama selama link. Masih banget nih, oh ya sekali ini. Ini meta Dragon Aftar tadi. Dragon Aftar di early game tadi. Dia mengalahkan saya, tapi dia buktikan di late game. Masih menang nih John, 2 versus 6. Oh, ada ultimate selama tadi ya. Tadi itu ultimate-nya itu supaya menghilangkan ultimate yang musuh. Udah gak ada lagi. Itu enak kan tadi ya, dikombo sama Link. Menang lagi aja. Nah, Tamus, gue pas banget gue. Hoki banget nih, Jon. Bisa Aurora aja nih, Jon. Tamusnya bidang 2 sudah. Ini sudah 10 stop saya buka. 3 game lalu sudah saya menangkan. Ini late game sih, penentuan guys di late game ini. Bahaya nih, Jon. Iya, masih paham. 3 game sudah kita menang. Ini kalau kita misalnya kalah, habis sini. Soalnya poin dari 64 nama tiga juga 77, poinnya rendah banget. Jadi nama satunya masih 33, kemudian ya. Ya sudah ketemu meta mage di John. Gatot kacanya bintang 3 nih John. Aduh, bahaya banget ditambah dengan sepatu mana dan
buku nih, jangan buku yang supaya mananya penuh langsung di awal. Bintang 3 cok, Gatsa aja cok. Oh, kayaknya menang sih. Oh ini Dragon Avatar gak? Meta Dragon Avatar tambah dengan Gatot Elementalis. Pantes kena 3. Dan betul banget. Mati. Mati nih cok. Mati. Mati Gatot aja cok. Gak nyangka saya. Kan tambah Elementalis, pantes langsung bintang 3. Tapi mati dapet saya. Oh ambil apa nih cok? Satu-satu gini, yang lebih kita fisika attack aja nih, gasan Natalia supaya lebih cepat. Satu, versus satu. Tadi ketemu sama Gatot Kaca bintang 3 loh Jon. Aduh, ada satu lagi nih. Satu mage gitu. Satu Aurora aja nih Jon. Langsung bintang 2 saya, tambah dulu nih. Pasang ke Natalia. Satu, versus satu lagi Jon. Penentuan nih Jon. Oh musuhnya menggunakan 6 Dragon Avatar lagi, tambah sama mutan di belakang. Kita naik mutan lagi saya pas ini. Mutannya di belakang sih. Ya ini pemasa saya bisa dicontoh, kalau pasti minum lagi. Iya, nah betul banget, pasti mutannya kena. Pas saya menang, 8 Avatar versus 6 Fighter, tambah 3 Totem Hammer, tambah 3 Assassin. Iya, oh tebal banget. Ini, kelebihan dari 8 Avatar physical defense ditambah physical attack cepet banget. Kalau dia sampai mati di Dragon Avatar naik langsung. Apa saya menang? Tamu saya bintang di hitam 2 aja. Oh tamu saya ini mbak sakit banget ya teman-temannya. Gua ngapa teman? Kalah. Oh, saya dikit-dikit 17 kok dia. Saya bisa ngalahkan nih. Ini musuh saya Dragon Avatar. Biasanya musuhnya dilihat gitu mage dia. Dia pasang depan, gue di depan. Jadi di belakang sih lah pasti. Supaya nggak ketarik sama tadi Jon. Tarik mana ketarik itunya mutan ganggu itu. No ada lift satu mah satu Aurora kali ini lancet hitam 2 semua dah nggak ada bintang satu lagi pasti menang nih Jon. Dragon Avatar lawan Totem Hammer nih kita buktikan ya. Check it out langsung saja. Iya wah betul banget. Wan ketarik sama Branko. Bagus banget di tangan tekan itu. Itu yang pas itu tuh. Iya, ada ultimate song Link tambah 2 item tuh ya. Tambah juga sepatu mana. Saya mau menantannya ultimate dia sama ada Draw Blast di song Link juga. 3 vs 4 pasti menang ya. Ya betul banget. Kebantai. Yuyu paman, kita memenangkan gameplay Magic Chess ini ya, Jon. Kita menang ya, Jon. Ingat, setiap sinergi pasti mempunyai kelemahan sendiri. Kayak sinergi magic, kelemahannya untuk terkumpul ya, di tengah-tengah satu tempat terkumpul otomatis ada ultimate di song Link ditambah Hope Deveran Go, ditambah dengan Aurora tadi ultimate-nya pasti kebantai sinergi magic. Tapi kalau sinergi assassin itu juga bisa kita kalahkan juga sih, kayaknya sih kayaknya mungkin, tapi gak tau, gak ada ketemu sama assassin masalahnya. Dan tadi juga ada meta summoner, bisa summoner itu di awal di late game bahaya juga. Ada papilotnya muncul, itu bahaya juga. Dan juga ada sinergi Dragon Avatar di terakhir nih, 6 Dragon Avatar di jadi 6 Dragon Avatar loh. Jadi saya bantai dapat saya nih. Dragon Avatar itu physical defense sama physical attack naik masalahnya. Bahaya kan juga. Pas lo punya kelemahan tersendiri juga di setiap sinergi itu. Dan juga tadi yang kebantai itu empat elementalis ditambah Gatot Kaca di bintang 3. Bintang 3 lagi mau Gatot Kacanya. Gak paham saya, kok bisa bintang 3 ketemu udah kebantai aja. Ya, semoga bermanfaat video tadi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share sama teman-teman kalian untuk memajukan GS Esports TV. Ya, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Banua.